Nama aku Azeem. Umur aku 17 tahun. Aku asal daripada Teluk Intan. And aku main sukan olahraga ni daripada umur aku 9 tahun. And alhamdulillah, sampai sekarang banyak achievement yang aku dah dapat. Dan semua achievement tu aku tak pernah jangka pun yang aku akan capai. Time PKP buat apa? Macam biasa lah. Macam budak-budak lain kat PDPR. And petang aku sambung aku punya training after asar biasanya. Tu lah, tu aktiviti weekdays aku. Buat masa sekarang tak boleh nak confirm lah bila next tournament, sebab kita kat dalam pandemik macam ni kan. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, aku akan pergi World Championship dekat Kenya. Kalau ada rezeki lah. Dan itu target aku lah. And aku akan buat well preparation, sebab bagi aku itu adalah game paling besar kalau aku dapat pergi. Dan aku tak nak lah hamparkan mak ayah aku. So aku nak perform lah kat sana. Ma, nak siram pokok tak? Hey, rajinnya. Siram lah. Siram semua. Ah, okay. So macam goals aku lah kalau aku dapat pergi sana. Aku tak target banyak pun. Kalau dapat masuk final pun itu rezeki lah kan. So memang kalau boleh aku nak try paling best untuk dapat qualify pergi final. Sebab itu game besar kot. Once kau dapat masuk final, kira you are top in world lah for under 20. So tu lah target aku. Alhamdulillah, aku tak pernah jangka aku akan sampai tahap macam ni. And apa yang aku boleh cakap, selama apa yang aku lalui ni, aku cuma bersabar. Dan aku yakin, sabar tu adalah kunci. Sebab apa? Sabar ni mungkin memakan masa, tapi kau kena percaya, indah pengakhirannya.